Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan panggilan beribadah dengan bersaut-sautan. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju, melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian perayaan, Engkaulah Allahku dan Rajaku dan Allahku. Mari bermasmur bagi Allah dan Raja kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Gunungnya yang kudus adalah ketegangan bagi seluruh bumi. Kami mengingat kasih setiamu di dalam baitmu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Sesungguhnya inilah Allah kita seterusnya dan selamanya. Mari puji dan masyurkan namanya yang maha tinggi. Ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan dulu kembali. Jemaat sekalian, minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas. Firman Tuhan mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Merupakan amanat agung dari Tuhan yang berlaku bagi kita setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kita semua dipanggil untuk menyaksikan dan mewartakan kabar sukacita bagi dunia, sehingga dunia mengenal kasih dan pengorbanannya bagi dunia. Inilah tugas panggilan kita bagi dunia. Melalui tema Amanat Agung Memuridkan Dunia, kita akan belajar memahami bahwa amanat agung adalah panggilan memuridkan untuk semua umat percaya, sebagaimana firman-Nya dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 4 yang berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Waktu segala lalu
Sekalian, anugerah keselamatan dari Tuhan telah nyata mengubah hidup kita menjadi hidup yang berpengharapan. Di dalam kasih-Nya ada jaminan kehidupan kekal yang kita miliki karena anugerah-Nya. Berita sukacita inilah yang seharusnya kita saksikan dan nyatakan kepada dunia, sehingga semua orang mengenal kasih dan anugerah-Nya bagi dunia. Namun, sudahkah kita menyaksikannya? Sudahkah kita mewartakan kabar sukacita itu? Atau masihkah kita menunda melakukannya? Marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan kita melalui doa secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami merasakan sukacita atas anugerah keselamatan yang Kau karuniakan kepada kami. Karunia-Mu memberikan pemulihan hidup kami, memberikan pengharapan baru dalam hidup kami. Sebagai orang yang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, seharusnya kami mewartakan anugerah itu kepada dunia. Sebagaimana amanat yang Kau berikan kepada kami. Namun kami lebih sering sibuk dengan segala macam urusan bagi kepentingan diri kami sendiri. Kami tidak memakai kesempatan yang kami miliki selama ini untuk menyatakan kasih dan pengharapan sukacita itu kepada sesama kami. Sikap, tindakan, dan perbuatan kami, kata-kata kami, seringkali menjadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat, menyakitkan hati orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk menyaksikan kabar sukacita bagi sesama kami. Sehingga amanat agung itu boleh kami wartakan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kami yang nyata. Tolong kami Tuhan, menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Pengorbanan-Nya memberikan hidup baru bagi kita. Kasih dan anugerah-Nya telah meluputkan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima. Karena dosa-dosa kita. Bagi setiap kita yang percaya kepada segala kasih karunia-Nya, terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam Mazmur 68 ayat 20, yang demikian bunyinya. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberikan keluputan dari maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Namanya,
dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut diampuninya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki Minggu Trinitas, minggu pertama setelah hari Pentakosta. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dengan tema Amanat Agung Memuridkan Dunia. Sebelumnya marilah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan berkata-kata kepada setiap kami. Biar Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Kuduskan, urapi, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi seorang berkat dari firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Gereja memiliki tritugas yaitu koinonia, diakonia, dan martulia. Tiga tugas gereja adalah bersekutu, melayani, dan bersaksi. Saudara, ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, Dia memiliki suatu persekutuan erat dengan murid-murid-Nya. Dia melayani orang yang sakit, melayani orang-orang yang kelaparan, melayani orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan pertolongan. Tetapi Dia juga memberitakan Injil. Dia mau memuridkan orang lain untuk dapat mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau kita membaca Injil Matius, kita dapat melihat bahwa masalah marturia itu mendapatkan satu penekanan yang sangat penting sekali. Injil Matius mengajarkan kepada kita agar kita dapat bersaksi bagi Kristus dengan utuh. Kita harus bersaksi melalui kehidupan kita, kehadiran kita, presensi kita. Kita harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong dimanapun kita berada, mulai kehidupan kita dapat memancarkan terang, mulai kehidupan kita, kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita agar kita bersaksi melalui pelayanan kita. Kita memperhatikan mereka yang membutuhkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan pada salah seorang yang paling lemah ini, engkau lakukan padaku. Dan Tuhan Yesus sendiri juga memberitakan Injil. Dan Dia juga mengutus murid-murid-Nya berdua-berdua untuk pergi memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Bahkan pada akhir pelayanannya, sebelum Dia terangkat ke surga, Dia memanggil murid-murid-Nya dan Dia mengatakan kepada mereka, "Pergilah,
jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sangat menekankan agar kita dapat bersaksi baginya. Dari bagian firman Tuhan, kita dapat belajar pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Di awal pelayanannya, dia memanggil murid-muridnya dan berkata, marilah ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan pada akhir pelayanannya di dunia ini, dia memberikan amal agung pada murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk membahas tema amanat agung memuridkan dunia. Mungkin kita bertanya, kenapa disebut sebagai amanat agung? Dari Injil Matius pasal 28 ini kita belajar firman Tuhan menyatakan kepada kita mengapa disebut sebagai amanat agung. Setidaknya ada 4 hal mengapa disebut sebagai amanat agung. Yang pertama adalah otoritas yang agung. Dan kedua, misi yang agung. Dan ketiga, wawasan yang agung. Dan yang keempat, janji yang agung. Di dalam amanat agung, keempat hal ini nyata untuk kita lihat. Yang pertama adalah otoritas yang agung. Yang memberikan amanat itu adalah Tuhan yang agung. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah dari semesta alam ini. Dia menciptakan alam semesta. Tapi dia rela tinggalkan surga datang ke dalam dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dia pertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia rela taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berotoritas atas segala dunia ini, baik di sorga maupun di dunia, dia yang memiliki kuasa. Tapi dia rela datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dalam firman Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia memang telah tinggalkan surga datang ke dalam dunia ini. Dia rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Tapi dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan dosa. Dia telah menang. Dan di dalam tangannya ada kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan dia mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang penebus dan pemelihara kita, dia memiliki kuasa itu. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan dengan kuasa itulah dia memberikan amanat yang agung itu kepada kita. Kita bersyukur kita dapat memiliki amanat agung dari Tuhan yang agung. Ada otoritas yang agung yang ada padanya. Dengan otoritas agung itulah dia memberikan amanat kepada kita. Dan yang kedua, ada misi yang agung. Bukan hanya otoritas yang agung, tetapi ada misi yang agung. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-19 sampai 20a, dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadaku. Dalam amanat agung itu ada 4 misi yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah pergilah. Ini ada suatu tindakan yang aktif, bukan pasif. Jadi kita bukan hanya menunggu, tetapi mau pergi. Untuk pergi menyampaikan kabar baik bahwa Allah telah datang untuk menyelamatkan manusia. Mau pergi untuk menjamarkan, mengabarkan berita baik itu. Evangelion, berita gembira itu kepada orang lain. Dan kedua, mau menjadikan murid. Bukan hanya diri kita sendiri yang perlu menjadi murid Kristus, tetapi kita mau membawa semua orang untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang yang telah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu bimbing benar-benar agar mereka dapat mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam Tuhan Yesus, dan mau menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Mereka sungguh-sungguh menjadi bagian daripada gereja, bagian daripada tubuh Kristus, dan bisa bersama-sama untuk bersekutu, bersama-sama melayani, dan bersama-sama bersaksi bagi Tuhan. Dan yang keempat, ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang ikut Yesus dari jauh, tapi orang-orang yang dekat dengan dia, mengikut dari dekat, belajar daripadanya. Bukannya belajar dari apa yang dia katakan, tapi dari apa yang dia hidupin. Saudara, kita mau menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya besar kepala, tetapi kehidupannya jauh daripada yang Tuhan kehendaki. Tapi kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita mau sampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang percaya, agar mereka dapat mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Jadi menjalankan amanat agung itu, saudara, kita harus ingat misi yang agung yang terkandung dalamnya, yaitu pergilah, menjadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, ayat yang bagian yang ketiga, jangkauan atau wawasan yang agung. Ketika kita membaca amanat agung ini, berita ini bukan hanya disampaikan kepada satu orang, tapi semua murid. Dan ini juga disampaikan bukan hanya kepada satu suku bangsa, tetapi kepada segala bangsa. Dikatakan kepada kita, jadikan segala bangsa muridku. Wawasannya sangat luas sekali. Ketika kita membaca Alkitab, kita membaca Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Di sana murid-murid diutus kepada bangsa Israel. Tetapi dalam Matius 28 ini, mereka diberikan satu misi yang lebih besar, misi yang lebih luas, yaitu kepada segala bangsa. Untuk membawa segala bangsa dapat mengenal kebenaran, dapat percaya kepada sang kebenaran yaitu Yesus Kristus, dapat hidup dalamnya, dan sungguh-sungguh dapat menjadi murid Kristus yang hidupnya memuliakan Tuhan. Saudara, wawasan yang sangat luas sekali. Jadi ketika kita berbicara tentang amanat agung, ini bukan hanya mengenai diri kita, ini bukan hanya mengenai keluarga kita, ini bukan hanya mengenai gereja kita, tetapi ini adalah mengenai bagaimana firman Tuhan itu dapat tersebar sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan mau agar kita menjadi saksi Kristus di mana saja. Tuhan Yesus telah mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Dia mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di tempat yang dekat di mana mereka berada, di seluruh Yudea, di tempat yang lebih luas lagi, di Samaria, kepada tempat yang agak jauh, yang berbeda dengan mereka, budaya yang berbeda, dan sampai ke ujung bumi, sampai tempat yang sangat jauh. Dan Tuhan mau agar kita mengembangkan misi Kristus. Dalam amanat agung itu ada satu wawasan, jangkauan yang luas. Kepada siapa? Kepada segala bangsa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11-22. Dikatakan kepada kita bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit itu membuat orang yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Karena dia telah merobohkan tembok pemisah, perseteruan bukan hanya dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, saudara. Orang-orang oleh karena kedatangannya, oleh karena kematian dan kebangkitannya, dia membawa mereka datang kepada Tuhan. Mereka membawa orang berdosa dapat diampuni, dapat diperdamaikan dengan Allah, dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang telah percaya ini dipersekutukan menjadi satu tubuh Kristus, satu gereja. Mereka dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Allah. Kita yang berasal dari latar belakang yang berbeda, suku bangsa yang tidak sama, dari bahasa budaya sosial ekonomi berbeda, tapi kita bersyukur kita adalah satu dalam Kristus. Dan gereja ada di mana saja, dan semua adalah satu, dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan Tuhan mau agar kita terus dapat menjadikan sekalian bangsa muridku. Kita mau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Kita mau memuridkan keluarga kita. Kita mau memuridkan gereja kita. Orang-orang di gereja kita. Bahkan kita membawa semua orang untuk sungguh dapat menjadi murid Kristus. Dan yang keempat, saudara, janji yang agung. Dan Tuhan Yesus mengatakan
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada satu janji yang agung, yaitu janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Kita bersyukur, kendatipun dalam kehidupan dunia ini penuh dengan kesulitan dan tantangan, tapi ada Tuhan beserta dengan kita. Kendatipun dalam kita melayani ada kesusahan, ada tantangan dan kesulitan, kita bersyukur ada Tuhan menyertai kita. Ketika kita memberitakan kabar baik, melakukan amalan agung itu, ada kesulitan, tantangan, tetapi kita bersyukur Tuhan mengatakan aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan, saudara? Tuhan mengatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada konsistensi, ada kesetiaan, ada satu janji yang manis yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa dia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari Minggu Trinitas ini kita dapat belajar amalan agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, agar kita dapat memberitakan kabar baik itu, agar kita dapat menyampaikan Injil Kristus, agar kita dapat membawa orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung disebut sebagai amanat agung karena di dalamnya ada otoritas yang agung. Yang memberikan amanat itu adalah Tuhan yang agung, yang memiliki segala kuasa di sorga dan bumi. Dan ada misi yang agung yang diberikan kepada kita, yaitu agar kita pergi menjadikan segala bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita, dan memiliki wawasan yang agung, bukan hanya kepada diri kita atau keluarga kita, tapi kepada seluruh bangsa, segala bangsa, bukan hanya kepada satu suku, satu bangsa, tapi segala bangsa. Dan Tuhan, kita bersyukur karena dia telah memberikan kepada kita kesempatan. Orang-orang dari segala suku dan bangsa boleh datang kepadanya. Mereka yang dulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh karena Kristus yang telah rela mati bagi kita, bangkit bagi kita. Dia yang telah menebus kita dari dosa. Dia yang telah memberikan kepada kita suatu perdamaian dengan Allah. Yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bukan hanya bersekutu dengan Allah, tetapi satu dengan yang lain. Karena dia yang telah mematahkan segala penghalang, dia yang telah meruntuhkan tembok pemisah itu, mulai kematian dan kebangkitannya. Dan ada janji yang agung, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bila Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati setiap kita, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita ambil waktu, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari sahabat sekalian, kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli kita bersama dengan jemaat di segala tempat dan waktu. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, marilah kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini, di Minggu Trinitas ini, kami boleh datang untuk berbakti kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau pimpin kami agar sebagai orang-orang percaya, kami dapat semakin teguh dalam iman. Sebagai murid-murid Kristus, kami dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Kami dapat menjadi murid Kristus yang juga memuridkan orang lain. Kami bersyukur pada hari ini, mulai firman Tuhan, Tuhan ingatkan kami akan amanat agung. Suatu amanat yang diberikan oleh Tuhan yang agung dengan otoritas yang agung. Suatu amanat yang membuat kami menjalankan satu misi yang agung.
suatu amanat yang menjangkau wawasan yang agung, yang begitu luas, dan juga dengan janji yang agung bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami agar kami tidak lupa akan amanat Tuhan yang agung itu. Dan kami dapat menjalankan amanat agung dari Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat memuridkan orang lain. Kami datang hadapan Tuhan, kami pada saat berdoa Tuhan, dalam suasana yang masih dipenuhi dengan banyak orang yang sedang sakit. Bahkan mungkin ada di antara keluarga kami yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19, agar Tuhan tetap jaga pelihara, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Demikian juga saudara-saudara kami yang mengidap penyakit lain, ada kasih setia Tuhan yang menyertai, ada pertolongan Tuhan sehingga dapat pulih dari sakitnya. Kami berdoa juga untuk saat ini banyak saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah. Susah dalam kehidupan ekonomi, susah dalam kehidupan pekerjaan, susah dalam segala karyanya dan pekerjaan usahanya. Kami mohon biarlah Engkau yang memberikan pertolongan dan berkat-Mu. Tuhan mencukupkan, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menolong. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Biar Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam menanggulangi penyakit ini. Dan kami berdoa biarlah seluruh rakyat Indonesia dapat disiplin dan juga bersama-sama untuk dapat melawan virus corona ini. Dan juga biarlah kami dapat terbebas dari virus penyakit ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang datang pada-Mu pada hari ini. Kau tahu segala masalah kami, pergumulan kami. Bilang Kau tolong berkati kami Tuhan, agar kami dapat beroleh kasih kemurahan-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan yang terbaik dari berkat-Nya yang senantiasa tercurah bagi kita. Persembahan itu dapat kita persembahkan melalui transfer ke nomor rekening GKI Gading Serpong, atau juga men-scan barcode yang tertera di layar, atau juga kita bisa mengumpulkan melalui amplop-amplop dan kita simpan di rumah, dan kita bisa bawa pada waktu kita beribadah bersama di gereja. Dan persembahan itu kita dasarkan pada Mazmur pasal 28 ayat 7 yang demikian bunyinya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. Thank you.
Jemaat sekalian, kita berdiri, kita berdoa dengan membawa persembahan kita dalam kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di tengah situasi yang sulit ini, kami masih bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu persembahan kami. Tolong Tuhan, berilah kami hikmat kepada yang mengelola, baik majelis, komisi, supaya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat dan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan pemberian Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kebaktian kita akan selesai. Tuhan yang telah menyelamatkan kita dengan anugerah dan kasih-Nya mengutus kita untuk menyaksikan kasih-Nya itu kepada dunia. Marilah selama masih siang dan selagi kesempatan masih dikaruniakan kepada kita, kita wartakan kasih-Nya kepada dunia, sehingga dunia mengenal dan mengalami kasih-Nya yang besar. Semesta ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi menerang. Siapa Jemaat Tuhan kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.